Halo semua, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan memasak sup ikan masin. Oke, bahan-bahan dia: timun kampung, ikan masin, bawang putih, dan juga air yang secukupnya. Mula-mula panaskan air dalam kuali. Sementara itu kita potong dulu itu timun. Cara dia cuma kupas sedikit saja, macam ini. Kupas sedikit saja. Selepas itu saya potong-potong begini. Itu biji saya kasih tinggal, saya tidak ambil. Sebab biji dia keras sudah. Kalau masih muda, boleh saja kasih potong satu kali dengan biji. Potong dia dengan berhati-hati ya. Oke, hampir siap. Dan rupa dia macamnya. Selepas air mendidih, masukkan bawang putih. Diikuti dengan ikan masin. Ikan masin boleh potong, tapi saya suka saya tidak potong. Dan untuk sup ini saya tidak akan tambah garam sebab ikan masin saya sudah masin sedia. Oke, selepas itu masukkan timun. Masukkan perlahan-lahan. Dan selepas itu boleh tutup. Selepas beberapa menit, buka penutup. Masak sudah, kita punya sup. Kacau sedikit, kacau-kacau dia. Selepas itu, kamu bolehlah kasih kecil api. Dan selepas nampak masak, boleh matikan api. Inilah sup ikan masin saya, simple saja, guna 3 bahan saja.